Makanya semua host pada datang. Ya, bener banget tuh Rara. Bahkan nih, mantan host Topi Cilik pun datang. Wah, itu karena apa ya? Mau tahu kan? Oh, pastinya. Bagaimana juga banyak penasaran kan? Karena hari ini adalah hari ulang tahun Topi Cilik yang ketiga. Sobat Kolik, ikutin kita terus ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, Sobat Kolik, lihat yang ini dulu nih. Perjalanan Koki Cilik hingga sampai 3 tahun. Lihat yang ini. Ayo, jangan tidur. Ayo. Halo Sobat Kolik, tak terasa hari ini Senin 12 Desember 2011. Sudah 3 tahun Mr. Kolik dan para Koki Cilik menemani kalian. Desember 2008, pertama kali Koki Cilik muncul di layar Trans 7. Kala itu, pas Koki Cilik adalah Willy dan Kak Novi. Episode perdana Koki Cilik ini mengangkat tema strawberry. Sobat Kolik masih ingat nggak, kapan pertama kali Koki Cilik masak bersama Bintang? Iya, betul, Jumat 5 Maret 2010. Pada episode Koki Cilik dan Bintang Perdana ini, Hillary memasak spaghetti seafood sizzlini bersama Kak Vincent. Orang ada cuma orang begini doang ya, tapi gak ada. Kalau yang ini, liputan Laras di Pulau Seribu untuk episode perdana Koki Cilik Tamasya. Gimana Sobat Kolik? Kalian gak cuma dapat info makanan aja kan? Tapi juga info lokasi Tamasya yang seru. Oh iya, Sobat Kolik masih hafal gak nama-nama host Koki Cilik dari awal sampai sekarang? Mister kasih tahu nih, sejak pertama kali tayang hingga hari ini, total host sudah ada 18 orang. Wah, banyak juga ya Sobat Kolik. Willy adalah host pertama Koki Cilik. Kemudian Prilly, Rahwel, Hillary, dan Randy menyusul di tahun 2009. Tahun 2010, kemudian ada Agna, Hanggi, Dinda, Laras, dan Al. Awal tahun 2011, host Koki Cilik tersisa 7 orang Sobat Kolik. Lalu di bulan Maret, bergabung Marsya dan Akbar. Dan yang paling baru adalah Audrey, Sina, Zahwa, Bella, Valeri, dan Feby. 6 host ini bergabung dengan Koki Cilik sejak Oktober 2011 Sobat Kolik. Jadi di ulang tahun yang ketiga ini, host Koki Cilik ada 12 orang. Nah, sekarang kita masuk sop aja yuk. Oh iya, mereka semua melalui proses casting loh Sobat Kolik untuk menjadi host. Saat pertama kali tayang hingga pertengahan tahun 2009, para host tidak sendirian. Kalian masih ingat kan Kak Novi dan Kak Afian? Dulu itu, kedua kakak kita yang keren ini mendampingi host saat memasak, menjadi juri saat games, dan menemani para Koki Cilik kesana kemari. Dalam 3 tahun perjalanan Koki Cilik, Mr. Kolik juga beberapa kali mempersembahkan episode spesial untuk Sobat Kolik. Mulai dari spesial hari raya, spesial kemerdekaan, tamasya bersama, hingga kompetisi masak Koki Cilik. Nah, Mr. Kolik punya yang istimewa nih, cerita dari para mantan host tentang pengalamannya saat liputan untuk Koki Cilik. Pengalaman yang paling nyebelin itu waktu aku dijejelin binatang. Aku tuh gak suka banget sama binatang, apalagi bebek. Waktu itu kan ada episode Blengong, itu sejenis bebek. Aku udah tahu aku takut. Kak Tanto tuh ada waktu itu kru Trans 7 malah bisik-bisikin talent suruh ngejejelin bebeknya sama aku. Ya udah deh aku nangis. Iya, emang gak takut apa? Gak dihitungin lagi loh. Malu banget soalnya itu ditayangin. Aku kira tuh bakalan dipotong di editing, tau-taunya ditayangin. Pengalaman yang paling seru itu menurut Hillary pas di Aceh kalau gak salah. Waktu itu perjalanan dari Aceh ke Simelu itu sekitar 20 jam. Kalau gak di Koki Cilik gak pernah tuh perjalanan selama 20 jam di mobil. Dan besoknya langsung syuting Rebung. Semangat.
Pengalaman yang paling seru menurut Akne itu waktu di Jambi, waktu di suku anak dalam. Sobat Kelik tahu kan liputannya. Waktu itu Akne di sana mancing, terus berenang-berenang. Nah, terus Akne juga pakai pakaian khas dalamnya yang apa kain terus dililitin-lilitin gitu di pinggang kita sini. Pokoknya itu best banget Sobat Kelik pengalamannya. Seru banget tuh. Dikasih duit aku jualan. Terus dapat pelanggannya. 5.000, 10.000. Nah, uangnya itu aku kasih ke bapak-bapaknya. Koki Cilik itu LS, enak, lezat, sedap. Koki Cilik itu menurut Hillary makan terus. Koki Cilik itu menurut Akna hati Om begitu banget deh. Koki Cilik itu enak banget. Mantan host Koki Cilik itu memang hias-hiasku. Para Koki Cilik nih, kita-kita bakal membuat figurin di atas cupcake. Dan ada gambarnya juga nih. Gambarnya tuh topi host Koki Cilik masing-masing. Mana punya kan? Kalau mantan hostnya? Belum! Ada tulisannya juga. Ada Koki Cilik times 7. Pasti hasilnya bakal keren ya. Pasti. Nah, kalau yang mantan host Koki Cilik nih, nanti kalian bakalan ngehias sweater pakai gambarnya Mr. Kolik. Mr. Kolik. Wah, keren banget. Bisa. Ada info lagi nanti? Mau tahu lagi? Benar-benar langsung aja. Biar ayo kita mulai. Widih, seru banget sih Sobat Kolik. Semua host Koki Cilik beraksi, termasuk Dinda. Membuat kreasi cupcake bentuk topi koki masing-masing. Nah, supaya topinya makin cantik, harus sekreatif mungkin loh. Kita akan mencari warna fondan yang oke. Kalau nggak ada, tinggal cari di meja sebelah. Lihat nih, udah jadi, tinggal dipasang. Hey, gimana tuh mantan host Koki Cilik? Tugas mereka lumayan rumit tuh. Prilly, Hillary, Akna, dan Akbar harus menghias kue dengan gambar Mr. Kolik dari fondan. Boleh juga tuh pembagian tugasnya. Prilly dan Akbar mencetak Mr. Kolik. Sementara, Hillary dan Akna membuat hiasan lainnya. Oh iya, fondan terbuat dari gula halus, putih telur, dan glukosa. Jadi aman deh dimakan. Eits, tapi nggak boleh berlebihan makan fondan loh, Sobat Kolik. Soalnya fondan hanya dipakai sebagai pelengkap atau hiasan kue aja. Yang paling bagus, tetap makan kuenya ya. Kenapa dulu yang buang? Mirip nggak, Sobat? Mirip nggak? Mirip nggak sih? Mirip, mirip. Mirip, mirip. Nah, jadi, udah jadi. Marsha, Valerie, Audrey, Feby, dan Dinda bertugas membuat tulisan Trans 7. Tapi sebelumnya tetap harus menghias cupcake bentuk topi koki ciliknya. Jukan punya Audrey. Marsha sama Al serius banget tuh, biar bagus hasilnya ya. Sobat Kolik, sepertinya mudah sih, tapi tetap ada tantangannya loh. Fondan gak boleh terlalu lama didiamkan. Soalnya fondan termasuk bahan makanan yang cepat kering. Sebaiknya sih fondan disimpan dalam plastik kalau tidak dipakai. Jadi fondan bisa terjaga kelembapannya. Tapi kalau sudah terlanjur kering, bisa diuleni kok. Pasti bisa lembut lagi deh. Jangan salah lihat tuh Sobat Kolik. Spidol yang dipakai untuk menghias itu bukan alat tulis yang biasa kalian pakai loh. Ini namanya edible pen. Isinya air dan pewarna makanan. Terus dikemas berbentuk spidol. Jadi aman untuk kita makan.
Tim Rahwel, Laras, Zahwa, Sina, Hanggi, dan Bella juga harus menghias cupcake dengan bentuk topi mereka tuh. Love-love-nya Zahwa ganti sama total-total, keren kan? Juga ada iniannya tuh. Kalau udah selesai, mereka harus menghias kue ulang tahun dengan tulisan Koki Cilik. Lucu-lucu kan? Sekarang kembali ke tim Dinda nih. Gitu dong, satu tim kita mesti kompak. Supaya cepat selesai dan bagus semua deh hasilnya. Hiasan topi kita udah mulai selesai nih. Begitu juga dengan hiasan trans tujuhnya. Asik! Kelompok penghias cake Mr. Kolik sudah mulai menempel Mr. Koliknya. Wih, sebentar lagi selesai deh. Kelompok pembuat tulisan Koki Cilik juga gak mau kalah. Mereka udah menempel tulisan Koki Cilik di atas cake. Menurut aku Koki Cilik itu kebanggaan aku banget. Koki Cilik itu seru banget. Koki Cilik itu petualangan. Sobat sudah menjadi Sobat Kolik selama 3 tahun di Koki Cilik Trans 7. Dan sekarang waktunya kita pamit, tapi masih ada satu persembahan dari kita, yaitu di balik layar Koki Cilik. Dan jangan lupa tetap makan sehat pasti pintar. Dah. Sobat Kolik, cerita dari Mister berlanjut nih. Selama ini kan Sobat Kolik melihat tayangan Koki Cilik yang jadi alias rapihnya. Yuk kita lihat di balik layarnya. Host Koki Cilik itu juga harus jago acting loh Sobat Kolik. Seperti Hillary, dia jatuh dari kursi ini sebenarnya hanya acting. Tapi akhirnya jatuh beneran deh. Aduh, kasihan kamu Hil. Kalau Hanggi lain lagi nih jatuhnya. Waktu liputan Tamasya di Bogor, Hanggi main gebuk bantal. Dia yang mukul, malah dia yang jatuh tuh. Oh iya, namanya Koki Cilik. Liputannya juga sering bersentuhan atau berhadapan langsung dengan binatang. Nih, Mister punya koleksi host Koki Cilik yang kena dikerjain sama binatang. Yang pertama Dinda nih, berurusan sama domba. Ya ampun, tuh. Mama ini gak suka. Kaget. Berat banget sih. Siram yuk, action yuk. Sekarang kita lihat Bella yang dikerjain sapi. Tenang Bella, sapinya jinak kok.
Sobat Molik pernah nangkep belut? Nih, lihat gimana aksi Marsha nangkep belut. Pegang. Coba banget yang lain ya. Yang pendiam, jarinya yang pendiam. Kalau Akna, kerepotan ngangkat ikan semah tuh Sobat Molik. Gede banget dan licin ya Akna ikannya. Nah, untuk urusan ngomong, kadang-kadang host Koki Cilik ini salah atau belibet ngomongnya. Mau bukti? Nih, Mr. Beri. Hai, Sobat Kolik. Sekarang udah siap buat masak. Kita mau masak apa? Jacket potato. Hai, Sobat Kolik. Sekarang udah siap buat masak. Kita mau masak apa? Jacket potato. Nah, sekarang harus masaknya ditemuin sama Reza. Hai, Sobat Kolik. Syahda. Hai, Sobat Kolik. Dan Syahdudi. Sobat Kolik, supaya bisa dipakai. Supaya bisa dipakai kompornya. Yuk. Sobat Kolik, supaya apinya bisa dipakai. Kompor. Yuk. Sobat Kolik. Ya. Okay. Sobat Kolik, tadi udah lihat kan keseruan Sina sama teman-teman. Nah, Sobat Kolik, sekarang kita tinggal... Walaupun Koki Cilik, urusannya nggak cuma sekedar kuliner, dapur, atau memasak Sobat Kolik. Tapi ada juga loh yang sempat ikut latihan militer. Iya kan, Al? Ini salah satu liputan Al yang paling keren nih, Sobat Kolik. Oh iya, kalian pernah salah kostum nggak? Di Koki Cilik juga ada kejadian loh. Coba perhatikan Rahwel nih, ada yang salah nggak? Betul, Rahwel saltum nih ke Gunung Bromo pakai atribut untuk naik gunung. Tapi, ups, sepatunya cantik bener ya, cocoknya untuk ke pesta Tura. Peace ya Rahwel. Gimana? Seru dan lucu-lucu kan? Nah, sebelum Mister pamit, kalian dengerin dulu nih cerita pengalaman dari para host Koki Cilik. Putri belum pernah ada host Koki Cilik yang keluar negeri, cuman Marsha doang, ya nggak? Waktu itu Marsha keluar negeri loh, gua tahu kan? Ke Timur Leste, asik banget tuh. Di situ Marsha jalan-jalan ke Timur Leste, nyebrangin dari NTT, perbatasan NTT sama Timur Leste. Dan di situ Marsha masakin tentara-tentaranya, terus ke pasar ikan, seru banget. Pas di Manado, itu tuh lagi liputin tentang ikan roh. Nah awalnya itu, dan akhirnya angkat kanan tuh gampang banget, tinggal nyebar jaring terus diambil kan. Ternyata setelah Dinda pikir-pikir tuh selama 3 hari, itu bolak-balik kapal naik turun, itu hampir gak mandi. Dan mandinya itu tuh pas di perumahan penduduk gitu. Jadi tuh airnya tuh seadanya, kalau gak ada air ya gak mandi kan. Dari awal pas hari pertama itu masih kece-kece lah, ternyata hari terakhir itu buluk. Pengalaman seru yang pernah Laras alami itu ya, pas di Koki Cilik, waktu Laras ke Flores di Nusa Tenggara Timur di NTT. Di sana itu Laras kan paling jijik banget, paling takut sama yang namanya ulet. Nah di sana tuh Laras makan ulet kemiri. Jadi kita tuh ke hutan dulu, nyari pohon kemiri yang udah tumbang. Nah di situ kita cari deh tuh uletnya. Tau gak sih uletnya tuh tebel-tebel segini, terus Laras pegang, aduh. Itu tuh jijik banget. Terus Laras goreng, itu cuma digoreng aja, abis itu dimakan. Rasanya aneh. Liputan yang paling Rahwel seru banget itu waktu Rahwel ke Papua. Jadi ya Sobat Kolik, jadi tuh Rahwel malam-malam kan nyari kepiting kenari. Wah itu besarnya, besar banget Sobat Kolik. Pokoknya keren banget deh. Waktu aku trip ke Sumatera, waktu itu kan aku tubing di Bukit Lawang. Terus ke Bukit Lawang itu jauh banget Sobat Kolik, tapi gak apa-apa. Seru banget, udah sampai sana, udah main air, udah main tubing tuh kayaknya rasa perjalanan yang lama tadi tuh hilang semua. Ah enak banget, walaupun panas-panas gitu tapi gak apa-apa, akannya baik-baik kok. Nah gimana Sobat Kolik, cerita Mr. Kolik untuk ulang tahun ketiga Koki Cilik? Semoga kalian terhibur ya. Oh iya, Mr. ucapkan terima kasih sudah bersama Koki Cilik selama 3 tahun ini ya. Nonton Koki Cilik terus ya.
Mr. Kolik pamit. Dan jangan lupa, makan sehat pasti pintar. Dadah! Koki Cilik itu menurut Marsha, apa ya? Pokoknya luar biasa banget deh. Koki Cilik itu sesuatu aja. Koki Cilik itu aku banget.